Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezekinya. Baik, kali ini guys, saya akan berbagi tips cara menghilangkan jerawat membandel dan plek hitam. Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang paling sering dialami hampir oleh semua orang. Tak heran berbagai obat untuk menghilangkan jerawat banyak dijual di pasaran. Namun ternyata ada obat rumahan yang paling ampuh untuk menghilangkan jerawat. Perlu diketahui, masalah kulit ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakseimbangan hormon, malas membersihkan wajah, faktor makanan maupun penggunaan kosmetik ataupun skincare yang tidak cocok. Keberadaan jerawat dan bekasnya dianggap mengganggu penampilan dan mengurangi rasa percaya diri karena menimbulkan benjolan kemerahan dan menyisakan bintik-bintik gelap dan bopeng pada kulit. Maka dari itu, orang yang berjerawat pasti menaruh perhatian khusus untuk mengatasinya dengan melakukan perawatan kulit. Tidak perlu menghabiskan banyak uang demi melakukan perawatan dari klinik kecantikan untuk menghilangkan jerawat. Di samping itu, ada potensi kulit mengalami ketergantungan terhadap obat yang diberikan. Nah, sebagai alternatif, cobalah tips yang akan saya bagikan di dalam tutorial kali ini ya teman-teman, dengan menggunakan bahan rumahan lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera gel, selain mengobati luka bakar atau iritasi akibat sinar matahari, lidah buaya juga bisa dimanfaatkan sebagai obat jerawat karena memiliki sifat mendinginkan atau menenangkan kulit, sehingga sangat baik untuk meredakan inflamasi. Selain itu, lidah buaya atau dikenal sebagai aloe vera ini guys, memiliki kandungan yang merangsang pertumbuhan kolagen. Fungsi inilah cocok untuk menghilangkan bekas jerawat membandel. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Cukup oleskan 1 sendok makan gel lidah buaya murni ya guys, jangan dicampur dengan yang lain, pada wajah sebanyak 2 kali sehari, yakni malam sebelum tidur dan pagi menjelang beraktivitas. Selain itu, gel lidah buaya bisa dicampur dengan 1 sendok teh air perasan lemon, jika teman-teman punya lemon ya, untuk memberikan efek ekstra. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Jika ada unek-unek atau ingin review, request ingin dibuatkan tutorial kecantikan yang lainnya, silahkan request di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.